Saat ini saya berada di Kelurahan Neoni RT 16 RW 7. RT 16 RW 7. Berada di tepian kali di rumah warga. Ini saya salah satu warga yang menelpon kami untuk meminta bantuan kepada kami untuk membuat liputan di daerah Neoni karena kikisan-kikisan dari air sampai pasir jauh sekarang tutup air jauh semua. Kalau saat ini yang kalau sekarang sudah tarik ke air naik ini belum besar, jadi dia naik sampai rata di rata yang di batu yang bekas susun di atas. Tadi orang kampung datang dan bilang, om, hati-hati kan ini banjir ini. Besar, kali berikut dia besar, dia naik lurus sampai di sekolah dalam rumah. Jadi kita aja mau pergi mana, ini kota tinggal di sini mau pergi mana. Ini juga kota Kupang juga. Bapak sudah pernah komunikasi dengan lurah setempat untuk meminta lura, bantuan? Lurah tadi betapa waktu lurah ada di orang mati. Jadi lurah sekarang waktu yang perawal bulan kemarin itu saya lurah sudah terlihat sendiri. Itu banjir naik sampai seperti ini juga. Lihat pon, selama tolong takut. Ini belokan ini kan kami tolong kasih bronjong. Kok banjir yang lurus naik di rumah. Ini sangat berbahaya untuk kotong yang tinggal di sini. Meminta kok pemerintah tolong perhatikan kotong warga masyarakat Kota Kupang ini, Kelurahan Neoni, Kecamatan Alak ini. Kelurahan Neoni. Kelurahan Neoni, Kecamatan Alak. Kecamatan Alak. Bertepat di RT. RT 16, RW 7. Selain dari pemerintah desa, harapan juga buat pemerintah kota. Untuk pemerintah kota apa? Saya minta supaya pemerintah kota tolong perhatikan saya, kami sebagai warga masyarakat yang mengalami ini musibah seperti ini. Ini takutnya bencana. Kotong sementara sudah bencana, baru kotong mau karmanat. Baik kotong hidup, kotong mati. Jadi meminta ko pemerintah kota tolong beta ko bronjong ini pinggir kali dulu. Ini beta tanah juga bersertifikat. Tanah bersertifikat. Ini depannya jalan besar. Ini tinggal 1 meter, banjir tinggal 1 meter di jalan aspal umum. Ini 1 meter ke jalan, 1 meter setengah. Dari kali ke jalan umum 1 meter setengah. Ini kalau sana berani dia bisa kasih banjir lurus terus putus jalan. Berarti ini untuk saat ini banjirnya sudah turun. Ini sudah turun nih, dia sudah turun. Kalau dia biasa dia naik itu dia berapa meter kan? Dia naik punya setinggi pohon ini. Ini sampai di atas di batu-batu itu dia sampai di batu situ. Ini warga Rontari semua lari datang kalau lihat ini banjir. Ini banjir sampai di sana. Astaga. Nah, jadi Bapak nama siapa? Beta nama Bapak Eren sendiri. Eren sendiri. Jadi beta minta ke pemerintah kota tolong perhatikan beta dulu. Ini beta tinggal di sini ini sudah 3 tahun tinggal di sini. 3 tahun beta tinggal di Neon ini. Sudah warga masyarakat, jadi warga masyarakat Neoni. Jadi saya meminta supaya tolong pemerintah bantu ini bronjong ini belokan ini. Kalau waktu Bapak pergi ke pemerintah desa itu, tanggapan dari pemerintah desa? Pemerintah desa bilang ini corona begini, dia juga mau bagaimana. Dia bilang ini sekarang corona, musim corona begini, dia mau omong juga. Sudah bisa, jadi kita bisa lihat tadi wilayah Bapak Eres ini sekitar mungkin bulan April ada bantuan kita bisa usul. Dan sekarang ini belum bisa jadi. Nah, kita mengharap siapa lagi kalau pemerintah sudah bisa, kita mengharap siapa lagi. Jadi jangan sampai kita jadi korban baru turun, pemerintah turun perhatikan kita. Ini kita harus, sebelum jadi korban, tolong kita ini supaya jangan jadi ada korban jiwa di tempat ini. Oke, makasih Pak Eres ya.
Emang goncangnya kan dari RT 12-13 sampai RT 16 ini sampai sini kita harus goncang. Karena memang kalau biasanya dari dulu kalau hujan deras seperti ini dia harus tutup warga kalau di pinggiran kali ini. Jadi terbaru kita survei dengan dari RT 12 sampai 13 sampai 16 ini bikin irigasi supaya di gonjong ini. Dia batas RT 16 ini ya, bentaran kali ini Bapak ya. Ya harus gonjong, kalau tidak gonjong berarti warga di sini kan dia bisa banding bisa tutup semua. Dengan harapan ya, pemerintah kota juga harus mendukung karena yang berondong ini dengan irigasi itu kita simpan dari dulu. Tapi sampai sekarang belum terjawab. Baru kita simpan jadi ya dengan harapan kalau bisa dari pemerintah kota lebih cepat lebih bagus. Karena kalau tidak kan masyarakat di sini kan bisa tutup dan banjir. Berarti Bapak sudah sering melaporkan ini ke pemerintah kota? Iya, sudah melaporkan. Tapi belum ada jawaban. Ada jawaban sama sekali. Ya. Ini Bapak, kalau banjir nih, kalau dia hujan full tuh dia bisa naik tuh sampai di tutup halaman rumah tuh sampai dari mana sampai mana? Dia kalau tutup itu dia bisa tutup warga RT 16 sebagian. Sebagian apa? Dari ini sampai sebelah, karena ini kali ada dua buka tumbuh. Dari arah ini kalau buka tumbuh kan dia lebih deras. Nah itu yang tadi saya bilang, dari dulu kan kita usulkan untuk apa irigasi sekalian dari perondong, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Berarti harapan Bapak juga ke depan untuk supaya pemerintah kota cepat lebih konsentrasi ke kelurahan Naun ini. Iya, itu harus lebih cepat lebih bagus ya. Bukan ini saya ingin tutup, di sebelah juga ada tutup. Berarti ini pertemuan dua kali yang pertemuan dua kali di RT 16 ya? Di RT 16.